jadi istilahnya kita memuja enggak ya? Enggak. Jadi ya di Al-Qur'an itu kan sudah ada wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah ora bakal nyiptakno jin lan manungsa. Lek jin lan manungsa ora manembah ing Allah. Jadi maksudnya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun itu Allah akan menciptakan jin dan manusia supaya untuk menembah ke Allah. Beranu ya, bersujud kepada Allah gitu ya. Nah, kita Rene iki bersihane kudu akeh to. Bisa ngawur moro-moro Rene. Iya, ngerti nono. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga anda sekalian diberikan kesehatan, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah, dimudahkan segala aktivitasnya hari ini. Baik, hari ini saya di sini bersama Kang Anam dan pelaku jaranan lainnya sedang melakukan ritual, sahabat. Ritual di sini. Beliau-beliau ini beberapa hari ke depan akan pertunjukan jaranan. Disinilah kita bisa saksikan Kang Anam sedang melakukan ritual untuk pengasahan hodam, sahabat. Kita bisa lihat sini ya. Ini adalah kita coba tanya-tanya ke Kang Anam, mudah-mudahan bisa. Oh, sebenarnya belum bisa, sahabat. Kita tunggu sebentar. Kang Anam sedang melakukan ritual. Oke sahabat, sebentar, kayaknya Kang Anam masih belum bisa diajak berkomunikasi seperti apa dan ritual ini untuk apa, kita masih belum. Entah lagi mungkin kita setelah selesai ritualnya kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, kayaknya Kang Anam sudah bisa diajak ngobrol-ngobrol dengan Kang Anam terkait meditasinya dan ritualnya ini apa saja, sahabat ya. Buat teman-teman sekalian tertarik dengan video ini, silahkan di like, subscribe dan komen. Bila tidak suka ya jangan ditonton, karena ini kita pelaku kesenian hanya untuk menghibur, bukan berniat yang lain-lain. Kita hanya untuk sebuah pertunjukan, karena beliau ini salah satu pelaku dalam kesenian jaranan di jalan Setio Karangpetapan di Desa Lecen, Kecamatan Lecen, Kabupaten Banyuwangi. Baik, kita sekarang bisa ngobrol dengan Kang Anam. Kang Anam, di sini ini ada apa? Kok bisa bertujuan ke sini untuk mencari apa di sini? Ya, setiap tempat kan pasti ada makhluk halus, kan pasti ada. Jadi kebanyakan dari pemain Setio Karangpetapan kebanyakan ya bagian ada yang dari sini yang merasuki. Masih dari sini. Jadi kalau setiap mau pertunjukan itu Kang Anam dan kawan-kawan selalu kesini ya itu. Ya kadang kesini kadang enggak, jarang sih. Terus ini medianya ini apa aja? Bisa dijelaskan kira-kira media untuk sarana untuk pertunjukan ke depan ini kayak kelinting ini gimana ini, maksudnya ada nggak makna dari ini apa kira-kira? Ini kan cuma untuk apa ya, istilahnya cuma untuk panggilan saja, panggilan ya, gitu ya. Untuk memanggil.
Jadi misal makhluk-makhluk yang di sini ini nanti misalkan asalnya izin gitu ya, izin untuk ya diajak bermain nanti gitu ya. Kita kan di sini bukan niat apa-apa, kita kan pertunjukan permainan ini ya. Pertunjukan. Nah, bukan jadi, istilahnya kita memuja enggak ya? Enggak. Jadi ya di Al-Qur'an itu kan sudah ada wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah ora bakal nyiptakno jin lan manungsa lek jin lan manungsa ora menembah ing Allah. Jadi maksudnya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun itu Allah akan menciptakan jin dan manusia supaya untuk menembah ke Allah. Bersujud kepada Allah gitu ya. Yeah. Nah, kita cuman sebagai makhluk Allah kita bermain lah ya. Saling untuk permainan saja ini ya, bukan untuk yang macam-macam sihir kan enggak gitu ya. Ini sekedar permainan. Kalau ini air anu Mas. Air arum. Banyu arum lek jare wong Jawa. Oh, banyu Jawa itu banyu arum. Isinya apa aja itu bisa dijelaskan? Mawar, kenongo, karo kembang kartu. Ini kegunaannya apa nih? Khasiat dari ini apa ini? Mawar iki lho iki mawerno-werno. Kenongo, kantil bakal kumantil. Itu ada ininya. Artinya seperti ini, kayak digabungkan. Itu tadi sahabat mungkin bisa dijelaskan, sudah dijelaskan, mungkin teman-teman bisa memahami bahwasanya kita di sini bukan unsur syirik, tapi ini adalah sebuah ritual. Maksudnya kayak ngene iki cara ngupah-ngupah iki ngupah-ngupah. Jadi kayak bangsa lelembut iki dilebokno ning sak umpama jiwaragane sapa ngono. Iki dadi yo masa ora ana upah-upah iki ora niat. Makane ora niat muja ning bangsa alus. Nanging yo apa yo kene wis berinteraksi karo bangsa lelembut. Dadi kaya awak dhewe, kaya golongan awak dhewe iki cara ngupah-ngupah iki ngupah-ngupah. Beliau masuk ke tubuhnya Kang Jirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa coba berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan apa sih? Jenengan Asmani sih. Aku di sini di rumahmu, aku di kontrene. Jenengan tempatnya tunggu di. Nah. Oh, tanggungan yang kangen nang nih. Ya. Jenengan pun jamu kalau kangen nang nih. Asalnya jenengan tempatnya tempur di daerah Pundi nih. Di Gunung Ijen ya, waknya Gunung Ijen, ya, merap mencari ilmu mengawet tanah. Oh, jenengan tanggal itu lek sakit asal semerap, jenengan umurnya pun pinten tahun? 100 tahun. Ikirin enak cara apa? Buat ngerti nacar napa-napa. Kok berkat ini ngerti ini bangsa lelembut itu ya apa Rene ini bersihannya kudu akeh oh bisa ngawur sama orang-orang Rene iya mengerti nono wakmu ngelembut aja nanti kesaksinya aku nanti ini pulang kan ayo yang datang ini adalah memang hodamnya yang dipunya Kang Anam sahabat. Yang datang ini adalah macan. Kangen di? Eh?
ya? Yuk, aku balik. Lenggah senyap. Lenggah senyap. Yang datang lain lagi, sobat. Yang makhluk yang datang lain lagi. Nah, kita diajak kemana? Mereka mengarahkan kita untuk ke tempat ini.
kok aneh kono. Kene lho saya tau napa. Pinggiran. Ah, ini akan balik. Cepat deh, ayo. Letak, ayo. Cipuk lagi, cipuk lagi. Ulone teko hanya yang masuk kali ini adalah ular, sosok ular sahabat. Coba kita nanti tanya-tanya, kita coba berinteraksi. Mulai tak kuat dan tahu-tahu. Ternyata hanya sebentar, karena katanya makhluknya tadi itu dia nggak kuat masuk ke dalam tubuhnya Kang Birin tadi. Sekarang sudah keluar, kita coba makhluk apalagi yang masuk ke tubuhnya Kang Birin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita salaman. Panjenengan asmane sinten? Macan Tutul. Yo. Kok aku tak ora main? Berapa kita perlu? Senang mau. Jadi apa? Nyambang dah. Nyambang sampean. Pengen ngerti. Asale panjenengan nang pundi, Mas? Ini orang mari kene iki jenengan. Ya. Kok kaya iso sesuk iki kene, ya? Menyang Om, lagi pasal piro?
kaya apa ini? Itu ini kaya ini jelas. Kok bapak, bapak rupat deh. Kamu kan seperti itu nih? Orang tahu kebagiannya. Aku guru ngaji ya. Sekarang kita balik. Oke, matur nuwun nggih, Mbah, informasine. Karena kerjanya di Jepun ya. Sik lali Jumat nang. Iku enek, iku ora usah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sahabat, itu tadi adalah sebuah kejadian-kejadian yang di luar dari nalar lah acaranya itu. Karena yang tadi yang pertama mas itu apa namanya? Itu macam memang yang sering main di rumah dia. Oh, yang sering dipakai makanan itu ya? Iya. Kan kalau nggak salah tadi 4 makhluk yang masuk ya. Pertama itu macan, macan yang selalu mendampingi panjenengannya. Ya, dikatakan mendampingi ya. Saya ini ya tidak merawat, cuma ya saya bilang, mungkin panjen awakmu ya memang baturi aku, ngajani aku ya. Jadi awakmu ya aku orang sama kami awakmu ya tetap bagaimana yang panjen awakmu senangnya. Nak saya bilang. Ya, gitu. Jadi dia hanya ngikut ya, bukan dipanggil ya, ngikut ya, seneng Pak sama tanganan ya. Untuk yang kedua tadi itu juga kayaknya makan juga itu. Kalau yang ketiga ini ular ya, saya kan kita tahu tadi ular yang masuk makhluk ular, tapi makhluk tadi beliaunya bilang tidak sanggup masuk ke tubuhnya ambiren karena nggak tahu kenapa langsung dia nggak kuat, mungkin rajanya nggak kuat ya. Apa makhluknya nggak kuat apa rajanya? Rajanya ya, karena terlalu kuat mungkin kekuatannya ularnya tadi itu, energinya itu. Terakhir itu macan juga tadi kayaknya. Macan penghuni sini, asli penghuni sini. Perlu dijelaskan ini di mana nih posisinya? Ini di daerah mana? Gunung Nongko. Tepatnya itu di perkebunan jambu. Perkebunan jamu Taman Sari ya, masuk desa Taman Sari. Desa Taman Sari, perkebunan jambu desa Taman Sari, kecamatan Lubuk. Ini adalah salah satu destinasi wisata untuk menuju ke Kawah Ijen. Kiranya cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa menghibur. Dan negatif jangan diambil, buang jauh-jauh. Positifnya kita ambil, bahwasanya kita harus selalu berdampingan, hidup berdampingan dengan makhluk lain ya, makhluk gaib. Makhluk gaib dan alam gaib dan alam manusia itu selalu berdampingan, kita selalu menjaga ya. Karena ya sebelum diciptakan manusia kan sudah diciptakan, jin gitu ya. Kita harus menjaga kelestarian alam, juga dijaga agar supaya kita juga tentunya menghormati alam juga. Kalau kita menghormati alam, otomatis alam akan menghormati kita. Apabila kita merusak alam, tunggu balasan alam akan lebih kejam ke kita. Jadi kita itu selalu hidup berdampingan dengan alam, kita tidak bisa jauh dengan alam, sahabat. Kiranya sekian dulu video kali ini untuk buat teman-teman dan sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe agar supaya kita lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.